Pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor di Kota Jambi berhasil ditangkap tim Macan Polresta Jambi. Dalam aksinya, pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di toko. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi mengamankan dua pelaku pencurian motor yang beraksi di Kota Jambi pada Senin 11 Juli 2022 kemarin. Kedua tersangka yang diamankan yakni Kamelia Kandra, umur 32 tahun, warga Lorong Ibrahim, yang merupakan seorang residivis, dan Johansyah, umur 28 tahun, warga RT 5 Kelurahan Telanepura, Kota Jambi. Aksi pelaku beberapa kali sempat terekam kamera CCTV. Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Yunianto mengatakan bahwa kedua tersangka melancarkan aksinya di kawasan Mayang, Kecamatan Kota Baru pada Jumat 8 Juli 2022 dengan mengambil motor korban yang sedang terparkir di toko bangunan. Setelah menerima laporan dari korban, tim Macan kemudian melakukan penyelidikan pada Senin 11 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Sipin dan Karya Maju. Selain mengamankan kedua pelaku, tim Macan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa motor spesi warna hitam dengan nomor polisi BH4722ZW. Aku ini termasuk residivis sudah, makanya kami sebut dia spesialis curanmor. Karena sudah sering kali melakukan curanmor, sudah ketangkap, berulang lagi, jadi ada catatan kriminalitas namanya residivis. Diharapkan nanti putusan pengadilan yang maksimal. Harapan dari kami selaku penyidik yang mengungkap kasus ini, nanti putusan pada yang bersangkutan, para pelaku yang meresahkan masyarakat ini, putus maksimal. Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. We'll be right back.